kita ambil kacang. Ini kalau kacang sih mending lebih baik pakai kombinasi kang sama mesin penggerak. Soalnya kalau kacang itu agak alot ya, geng. Soalnya dia biji itu juga kering. Kalau pakai dinamo, kalau enggak pakai mesin penggerak dia lebih mantap. Jadi dia enteng. Kalau sama tangan agak lumayan pegel nih. Nanti hasilnya kita lihat. Bentuknya manjang ya, soalnya ini kayak pelet. Ini kalau kacang tanah biasa buat tukang toprak atau pecelayan. Nanti kita kasih sedikit aja buat tutorial. Ntar kita lihat hasilnya berapa halusnya. Ini dipakein pakai mesin penggerak nih, dirakit dulu biar lebih mantap. Kalau pakai tangan agak pegel sih, bos. Kayaknya udah habis. Kita lihat hasilnya, halusannya nih, geng. Halus sih dia. Halus nih, kayak buat roti kacang nih, mantep nih. Buat lebaran nih. Mantep nih. Tuh. Mantep, geng. Mantep. Ini buat ketoprak nih, mantep nih. Jadi lebih baik dia dikombinasikan sama engine sih, jadi nggak terlalu capek. Kalau kacang agak keras, jadi lumayan pegel nih, geng. Jadi tutorial sedikit sih. Kalau mau nanya-nanya boleh. Pas giling kacang atau besok mau kalau pengen daging, komen di bawah aja, geng. Ntar ya saya bikin videonya. Halus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.